download kayak gini yang aku tanya. Enggak, aku bukan aku yang download. Kamu nyari jodoh lagi? Kagak. Kamu mau cari cewek? Kagak. Terus? Itu aplikasi cari jodoh. Ini siapa? Yang bisa sampai gua kamu capen istri aku. Siapa yang cari jodoh lagi? Itu Dika. Kita mau nikah ya, ya. Aduh. Jangan macam macam. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Dan di video kali ini gue dapat saran dari tim untuk bikin konten ini teman-teman. Ya, jadi gue mau ngerjain Dela lagi. Kalian sudah ngeliat di thumbnail gue mau bikin video apa. Jadi gue tuh mau ngerjain Dela dengan gue menginstal. Aduh, mata gue kelilipan nih. Tiupin dong, tiupin. Makasih. Jadi gue mau ngerjain Dela, gue nginstal aplikasi untuk pencari jodoh ya kan. Jadi gue dapet saran untuk install aplikasi jodoh ini. Gue cuman install satu sih, sebetulnya rekomend dari teman-teman tim itu ada 3. Cuman satu aja yang lebih familiar yang gue ambil. Kalian bakal tahu aplikasinya itu adalah Tantan. Gue nge-endorse ya, ini buat konten doang. Ini dia, gue udah install aplikasi Tantan. Lihat ya, ada di paling bawah. Set. Nanti gue kebetulan emang mau ke alun-alun kota Depok. Pengen lihat, mudah-mudahan udah dibuka, gue mau foto-foto di sana gitu. Nanti gue pengen Dela, gue suruh nanti dah kalian nonton aja gimana videonya. Karena kalau gue kasih spoiler di depan, nanti kalian tidak nonton. Jangan lupa yang baru datang di channel gue, yang belum subscribe, kalian subscribe dulu ya. Tonton video gue sampai habis dan jangan pernah di skip-skip ya. Boleh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wow. Bang, beri jalan bang. Oke, jangan lupa kalian subscribe dulu. Dan ingat ya, jangan hanya menjadi penonton pertama gua, tapi kalian harus jadi penonton yang setia. Itulah subscriber setia Lutfi Awan. Yuk, langsung aja kita jemput yuk. Karena gua takut kesorean mau foto-foto di sana. Langsung aja kita meluncur. Cikidot. Oke, halo guys. Halo teman-teman. Ini mana nih, gak balance? Iya, kita gak kompak nih, aduh. Oke teman-teman, pokoknya halo guys. 2, 3. Halo guys. Tuh kan. Ya, di video kali ini teman-teman gua mau jalan-jalan. Kita mau ke alun-alun Kota Depok. Karena udah lama banget enggak ke situ. Semoga udah dibuka. Aku tuh berharap dia dibuka karena kalau aku mau foto endorse tuh kayak gampang. Itu dia. Kamu tahu kenapa aku ngajakin kamu ke alun-alun? Karena aku mau foto-foto. Ya udah boleh. Ya mudah-mudahan kita lihat dulu aja, oke? Okay? Di alun-alun itu udah dibuka atau belum? Nanti kita foto-foto. Kacamata siapa sih ya? Gak tau dia. Keren tau. Ada di mobil ya? Wow, ya, cantik aja kamu. Cantik kali. Kamu ini nggak pantas deh pakai jilbab. Parah banget sayang. Wah, untung kita nggak bawa mobil aku. Pasti ngestrot tuh. Mobil aku ceper banget guys. Kalau ini lebih agak tinggi. Tanggulannya kita ya rosok. Sorry ini gajur-gajur jalanannya tuh luar biasa emang. Kamu tau gak? Apa? Aku aus. Mau beli air dulu. Gimana? Kayaknya beli dulu deh. Beli dulu. Ntar aja dulu deh kalau ngelalu dulu. Yaudah. Ntar ya. Lemes banget. Kamu ya, beneran kita gitu. Kamu kayaknya gara-gara belum makan deh. Oh, aha, aku buat saja. Salah kan gue. Kenapa? Kamu kenapa makannya soyjo, enggak nasi aja? Karena aku lagi diet, guys. Karena kan aku enggak boleh nge-gym, jadi aku harus diet. Diet. Tips. Lol. Kamu mah gitu sih, gak ngedukung. Lagi kalah kayak Andi. Aku tuh pengen kurus. Udah kurus sih, udah standar. Sebenarnya cuma mau nurunin 3 kilo lagi. Mau diapain biar ngapa? Biar pakai baju tuh bagus. Emang selama ini gak bagus? Gak bagus. Kayak kelihatannya udah. Enggak kok. Aku malu, tapi kan kamu insecure. Enggak, aku gak insecure. Kamu mau gimana juga tetap baik, cakep walafiat. Kamu kalau kurus colong. Kamu kalau kurus jadi kayak orang nggak diurus. Iya, cuman kalau aku
sedot lemak. Ya udah, bayarin. Nah, duit ya. Ya terus, ya terus sedot lemak mah mahal banget. Ya udah sedot sedot WC biar kurus. Hanya nge-gym aja sehari 10.000. 10.000 di mana? Kamu? 15. Oh, 15. Ntar aku ada coachnya. Gaya as kalau ada coach, aku juga bisa ngajarin kamu nge-gym. Angkat. Loncat. Cuma kan kamu enggak tahu. Lari. Bagian apa aja yang? Tahu aku, tangan itu cara ngajilin dengan cara lari. Goblok amas. Ya dengan angkat beban. Tapi yang kena otot atas gitu loh. Iya, jangan ngajilin bagian. Ya udah tuh aja kamu nge-gym bareng. Atau enggak Zumba. Zumba. Aku kalau misalkan kamu Zumba udah nemuin tempat Zumba, aku gak bakal mau nge-gym. Makanya saya lihat. Kan ada tempat Zumba yang dekat rumah. Mana? Di sana loh. Iya sih. Oke, dikit lagi kita sampai guys. Oke, dikit lagi sampai tuh dia. Sampai. Wih rame. Berarti buka ya? Ya. Oh. Ya tutup guys. Kau kapan dibuka? Ya. Maaf, ya, masih tutup. Gimana dong nih kita? Masih foto-foto kira-kira dong. Kira-kira sampai kapan ya? Enggak tahu deh. Saya kayaknya sampai koroncel kelar. Ini juga ada keluarnya di koroncel. Harus koroncel kelar-kelar. Kok jadi jalanan kayak gini? Kok jadi jalanan gini sih? Guys, sumpah deh. Ini alun-alun ditutup jadi berantakan banget jalanan. Enggak, maksudnya itu ini kan jalanan hidup. Iya. Harusnya kalaupun emang mau di pinggir jalan ya duduknya nggak di belah sini, duduknya di belah sana dong, satu tempat satu, dong, satu jalur gitu, jalan kanan kiri ada, gitu biar ada jalan. Ya gimana dong nih, kita nggak jadi dong ke alun-alun. Bete sudah, aku beli susu di sini. Susu siapa? Susu Pak Is. Sama aku juga beli di situ. Susu siapa? Susu si Ade deh. Eh bukan, susu buat Abah almarhum. Ada ya Abah sendiri. Sumpah, aku yang beli sini. Ah bukan susu apa? Kayak inian buat vitamin tulang. Apa ya? Pengganti makan itu, pengganti asupan makan. Nutrisi. Iya, kayak nutrisi gitu. Eh aku mau foto dong. Fotoin aku dong. Di mana? Tadi aku tuh pengen buat foto di alun-alun, cuman ya udah di sini aja lah. Fotonya gimana? Fotoin aku kayak buka pintu dikit. Lah? Aneh-aneh aja. Lagi dalun-alun nih guys. Satu. Dua. Main lagi sekarang dalam. Mau pakai HP aku aja enggak? Enggak usah, pakai aku aja. Pakai aku aja. Enggak usah. Ayo, aku juga bagus. Jangan cheers cowok tuh fotonya. Cowok itu basic banget ya. Megang setir, megang setir. Iya. Oh gini. Bagus ya? Ih, jahat. Kok jahat sih? Jahat. Ini Spiderman. Ini unyi u. Oh gini. Gini Spiderman. Gini metal. Kamu tahu-tahuan sih? Yang jari aku nggak bisa tahu jari tengah. Bagus nggak fotonya? Gitu. Fotonya bagus nggak? Gitu. Hah? Jarak jalan cerah. Ah, jadi kalau alun tuh kan, jadi pengen kesana coba. Mana sih galeri ya? Galeri itu di situ ada. Sebelah aku lama banget kayaknya. Iya apa yang biasa pakai HP bagus? Ini kamu download aplikasi Tantan. Kok kamu punya aplikasi Tantan? Untuk apa? Itu tuh bocah bisa pada main. Enggak. Numpang ya tempat install. Bohong aja lu. Pasti kan datanya si Bagon punya HP ini. Enggak pakai data dia. Emang kamu tahu Tantan itu apa? Tahu. Apa? Buat nyari jodoh. Orang kamu aku tahu sering. Sih? Ih, kamu sering make. Aku sering lihat iklannya di TikTok, di YouTube kalau nonton video kamu. Ya udah. Kamu buat apa nyari jodoh? Enggak, itu. Enggak ada calon jodohnya. Enggak. Itu Cidika cuma numpang install. Bibir kamu getar. Man. Enggak. Bibir kamu keter berarti bohong. Kagak, gak bohong. Buat apa? Kamu gak percaya sama aku apa?
Gak usah dibuka-buka. Gak usah dibuka-buka, itu kan datanya si Dika. Mau ngapain sih? Ini siapa? Ini pasti gara-gara Bagul lupa. 23 tahun Scorpio. Bagul bekas main. Kamu yang kayak gini? Enggak. Kamu kok jadi ini sih? Kamu nyari yang kayak gini? Enggak. Orang si Dika itu bekas main. Lupa dia balik-balikin. Aku aja gak ngerti cara mainnya. Bohong. Kok bohong? Bener. Coba aku lihat datanya. Coba lihat aja. Tapi kalau ini harus pakai nomor kamu ya? Enggak. Iya. Aku gak tahu. Bohong. Coba aja cek. Hidup. Tuh ada lagi. Tuh. Banyak cewek ya. Kamu mau ngapain download kayak ginian, aku tanya. Enggak, aku bukan aku yang download. Kamu nyari jodoh lagi? Kagak. Kamu mau cari cewek? Kagak. Terus? Itu Bagol yang install. Tahu-tahuan tantan. Ya aku gak tahu. Aku tuh taunya ini yang Tinder. Sama aja. Oh sama aja. Tuh kan. Ngapa? Kamu jangan-jangan diem-diem ada aplikasi yang tersembunyi nih, yang kamu download tapi aku gak tahu. Enggak, gak ada. Udah guys, jadi gue gak jadi kalun-alun nih, gara-gara tutup. Aku tanya ini Tantan untuk apa? Buat cari jodoh. Gue jodohin lo. Buat emang aplikasi cari jodoh itu tuh. Siapa? Itu aplikasi cari jodoh. Ini siapa? Yang bisa sama gue, kamu capen istri aku. Kenapa cari jodoh lagi? Itu Dika. Kita mau nikah ya. Aduh. Jangan macam-macam. Gue nih gara-gara lu nih, gue nih. Lu sih nginstall. Tadi kamu udah keceplosan buat cari jodoh. Ya emang itu aplikasi cari jodoh. Tapi kamu yang mau nyari jodoh. Kan jodohku udah ada di depan mata aku. Enggak lucu. Aku ngegombal. Ih, kamu kok jadi marah sih? Ya gimana aku enggak marah, aku ngapain menti Tantan? Udah aku hapus deh nih. Ya udah aku download Tantan juga. Buat apa? Mau cari jodoh. Ih, ini aku siapa? Kamu aja nyari jodoh yang lain, ya aku juga cari jodoh yang lain lah. Kamu enggak boleh begitu. Kamu nyari di Tantan, aku nyari di Tinder. Ya udah aku di TikTok. Apa sih? Males. Ya udah ya di IG aja. Ya udah aku juga cari di TikTok. Aku di YouTube. Gi? Ah yang bener lu. YouTube mah enggak bisa chatan. Bisa? Enggak tahu ya. Jangan-jangan kamu. Aku juga enggak tahu. Bohongnya. Ya udah nih aku hapus. Lihat. Percuma kamu hapus, nanti download lagi, data kamu udah terdaftar. Buat apa? Enggak, aku download kamu lagi. Kamu ketemuan sama cewek-cewek yang ada di Tantan? Kagak, nih aku hapus. Dah. Coba lihat lagi. Udah. Itu baru di home. Astagfirullahaladzim, nih cari. Kok ada lagi? HP kamu buat aku? Tuh. Ah, ayah lo. Enggak, hapus sih. Ah. Ya udahlah. Cewek lain bisa dibohongin kayak gitu, aku enggak bisa. Ya udah maafin. Sini kamu hapus deh. Jangan. Tapi bohong ya. Dah, guys. Terima kasih udah nonton video gue. Hapus lu. Asli sini mas seru banget. Hapus lu. Tuh, talasi. Oke. Enggak. Tuh. Nah, ini. Lol. Oke, jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe. Terima kasih udah nonton video gue sampai habis. Dan kalian keren banget pokoknya ya, yang nonton sampai habis karena di ending itu seru banget. Enggak ada serunya. Seru. Jangan lupa follow Instagram gue dan Dela. Linknya ada di deskripsi di bawah sini. Subscribe juga channel Dela Official ya. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time, Bapak. Tolong minta dulu. Maafin. Aku izinin aku download Tantan. Enggak, aku enggak akan izinin. Aku tuh download ini demi konten doang. Enggak, aku juga mau download. Sumpah aku demi konten. Baru tadi aku download, kamu tanya Pahmi. Tadi aku pengen bikin terus skenarionya aku chattingan sama cewek lain sama Pahmi. Dan ternyata tuh enggak bisa. Aku sama Pahmi enggak ngerti. Enggak ngerti cara buat chattingan tuh gimana. Kata Arya bisa, yang ngerti cuma Arya doang. Arya enggak masuk, sakit ya. Tapi kita mau tadi lagi beli batagor. Kasih tahu Mi videonya Mi. Ini dia. Arya kita lihat ya, ini benar Arya, dia tidak masuk kerja dan lagi beribad tagor kegiat sama kita. Yang tutup ya katanya. Gak apa-apa kan, tadi sebelah sini.
Iya. Ini Arya nih. Tuh guys. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.